Hari ini kita nyambut Pak Menteri ya. Oke, kemarin sama-sama kita ya. Ketemu lagi ya. Sama-sama. Oke, masuk saya. Ya, kamu hebat. Oke. Halo. Pak, maaf Pak, saya dari YouTuber Jakarta. Tadi iya, bagaimana Bu? Maaf Bu. Ya. Bagaimana hasilnya tadi dengan Bu Pak Menteri ya Pak? Pak. Ya, oke, baik. Kami dari Polres Singkawang, Polda Kalimantan Barat, mengamankan agenda kunjungan kerja Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno beserta rombongan di Kota Singkawang. Alhamdulillah kegiatan pengamanan, kegiatan beliau berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Ini bentuk kerjasama dan soliditas, sinergisitas antara Polres, Kodim dengan stakeholder dan Forkopimda dengan panitia yang mana alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan kondusif. Baru saja beliau meninggalkan Singkawang menuju ke Mempawah dan Pontianak. Tadi saya dengar katanya mau diadakan konteks apa ya? Ya, tadi disampaikan bahwa tidak hanya untuk festival kegiatan kita, tidak hanya terbukti yang bersama-sama orang. Beliau sudah mencetuskan ya, di zaman itu setahun, dua tahun yang lalu pernah kita bincang bersama bahwa kita akan ada namanya Festival Toleransi yang akan mendekatkan waktunya ke Cap Gome yang akan dua bulan atau tiga bulan sebelum Cap Gome akan diadakan Festival Toleransi. Itu yang harus dilakukan. Ya, nanti saya tadi sampaikan ide saya adalah apa boleh ya dipadupadankan dengan Festival Monica. Itu akan menjadi bahasa kita yang lebih baik dikemas dengan baik sehingga acara yang akan kita laksanakan benar-benar bisa mengundang banyak orang datang ke Singkawang dan bermanfaat untuk masyarakat. Boleh nggak Bu masukan dari saya kebetulan YouTuber, kebetulan saya sudah beberapa tahun lalu saya sudah mengupload ya. Mereka mengharapkan supaya dibuat film layar lebar mengenai Cap Gome yang benar-benar mereka mengerti. Ya, saya sangat setuju ya. Kita lagi mau bikin film namanya Mulan dari Singkawang. Wes, siap. Oke, siap Bu. Selamat Bu, sukses. Ya. Pak, terima kasih. Sukses Pak Akhir. Sehat selalu, sukses selalu. Oke, bye. Dari YouTuber. Makasih, thank you. Oke, kita ngobrol Pak. Pak Sekda siapa namanya Pak? Asir, Abu Bakar. Pak Asir. Pak, ini sebenarnya kunjungan kerja ini khusus untuk apa ya Pak? Ya memang kunjungan kerja Pak Menteri dalam rangka mau mengidentifikasi pariwisata yang ada di seluruh kota. Tentu yang pertama kita di sini adalah toleransi yang tinggi dan kita Kota Singkawang yang mendapat nomor satu di Indonesia. Benar Pak, saya dari YouTube itu mereka semangat banget untuk menonton Cap Gome apa yang namanya Kota Singkawang. Kota Singkawang sudah mendunia. Oke, baik. Oke, sukses selalu ya, Pak. Singkawang hebat, selamat. Kita di Caitari Entertainment ya, Pak. Oke, thank you, Pak. Makasih. Pak, makasih. Terima kasih banyak. Sukses untuk Kota Singkawang. Oke. Halo, guys. Kita berada di YouTube channel Caitari Entertainment. Lakukan like, comment, subscribe, and share, guys. Kita sekarang bersama Bapak Heri. Bapak sebagai apa? Sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang. Bapak adalah Kepala Dinas
dinas pariwisata dan olahraga Kota Singkawang. Dan olahraga namanya Pak Henry Apriyadi. Kita bertemu dengan orang yang tepat. Pada hari ini sebenarnya acaranya apa sih Pak? Kami setelah beberapa agenda perayaan Imlek dan Festival Cap Gome 2023, hari ini kami lanjut menerima kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, ke Singkawang ini. Oh, dalam rangka untuk kunjungan kerja. Kunjungan kerja pariwisata. Menteri kemudian ini kepala pariwisata, itu adalah Menteri Pariwisata. Tujuannya itu berapa hari kira-kira Pak Sandiaga? Memang jadwalnya sangat singkat ke Singkawang ini, ya lebih kurang beberapa jam saja. Jadi Pak Sandiaga ini nanti diterima di kelenteng atau vihara Sri Dharma Bumi Raya. Nanti dari kelenteng beliau disambut oleh Pak Wali Kota Singkawang bersama Forkopimda. Dari sini nanti juga beliau akan berjalan kaki menuju rumah Marga Cia. Itu adalah rumah yang cukup tua. Tertua ya boleh dikatakan Marga Cia itu yang dibangun tahun 1901. Nah, nanti ke sana juga diiringi tatung, tetapi di sini beliau juga akan disambut dengan tarian. Nanti di sana ada semacam ya pertemuan singkat tapi menyaksikan display kuliner, kemudian ya kuliner, kemudian juga subsektor ekonomi kreatif yang ada di sana. Setelah itu baru akan menuju Masjid Raya. Setelah itu beliau akan mengopi bersama di Rusen ini. Terus saya tanya Pak, apa harapan Bapak sebagai kepala pariwisata terhadap pariwisata Singkawang yang terkenal dengan cakupan, harapannya seperti apa? Tentu kita berharap pembenahan terus kita lakukan sehingga kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Kota Singkawang ini terus meningkat, di mana tahun 2022 kunjungan wisatawan kita ini 1.023.607 yang jauh meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya sekitar 600 ribuan. Kemudian selain itu tentu kita berharap youtuber-youtuber yang ada di segala penjuru, kemudian para wartawan, media massa, itu mari kita promosikan Singkawang dengan sebaik-baiknya. Siap. Nah, ini menjadi satu potensi yang luar biasa. Nah, satu di antaranya yang kita angkat tahun ini memang baru sektor Imlek dan Cap Gome. Tentu secara bertahap tahun-tahun 2023 dan seterusnya, pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga akan mempersiapkan lagi event-event lain. Nah, di antaranya yang sudah dicanangkan juga oleh Pak Wali Kota itu adalah terkait dengan Festival Monke Kue Bulan. Ini pun saya sebagai orang luar ya, bukan orang Singkawang. Karena sejak tahunnya saya juga datang ke sini, saya dengar dan saya lihat sendiri di mana Kota Singkawang ini memang pada saat kerawang itu sangat dikenal dan sangat diingini orang untuk berkunjung ke sini. Salah satunya daya tarik Singkawang adalah Cap Gome. Saya sebagai orang luar mengharapkan semua ini semoga semakin hari semakin waktu akan semakin baik dan semakin sukses untuk Kota Singkawang. Dan juga kepada Bapak, satu hal lagi, kami berharap kepada para wisatawan domestik maupun mancanegara, jika ingin menyaksikan segitiga pariwisata, datanglah ke Singkawang. Wisatawan akan menyaksikan destinasi mulai dari kelenteng surga dan neraka, Batu Belimbing, kelenteng Tai Pekung, Lor, maupun yang lain-lain. Hotel kita siap 42 hotel dengan kamar yang 1854. Kita punya kuliner yang sangat luar biasa. Maka segitiga pariwisata itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh para wisatawan. Datanglah ke Singkawang, Bapak Ibu akan merasa bahagia, aman, aman di mana. Terima kasih. Recommended saya sebagai orang luar, apa yang dikatakan Bapak ini adalah semuanya memang nyata, bukan sesuatu yang tidak nyata. Tapi kenyataannya, semoga kalian semua untuk menyaksikan dan untuk datang ke Singkawang. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Terima kasih ya. Foto.
Selatan. Oke ya, Pak. Kita foto sama. Oke. Saya nggak pandai ini wawancara Bu ya. Oke. Okay. Pertama Bapak Kepala Dinas Pariwisata Daerah Singkawang bersama Ibu. Sekarang akan bertanya mengenai kedatangan Pak Menteri kepada Bapak. Tadi bagaimana Pak tanggapan Pak Menteri terhadap Jokowi yang kemarin? Alhamdulillah Pak Menteri sangat memberikan apresiasi atas kegiatan perayaan UNEK dan Festival Kampung di Kota Singkawang yang cukup banyak menarik kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dan karena adanya agenda lain beliau tidak hadir, namun pada kesempatan hari ini beliau hadir bersama masyarakat Kota Singkawang untuk kunjungan kerja yang memang lokasi-lokasi yang dikunjungi itu mulai dari Vihara Tri Dharma Bumi Raya, nah, tadi disambut dengan tarian, kemudian pertunjukan tatung, kemudian baru menuju rumah Margajya, di sana disambut dengan atraksi barongsai, kemudian juga menyaksikan display UMKM dan ekonomi kreatif, kemudian baru dilakukan sholat asar bersama anak, baru terakhir kopi di Desain Singkawang, tempat kopi yang menarik. Yang paling menarik ya. Yeah. Tadi saya udah ngobrol sama Pak Sini dan Pak Sumatro. Tadi dia bilang bahwa tadi sudah ada muncik. Kue itu apa artinya? Kue bulan itu artinya di mana pada saat itu akan dilakukan yang dilakukan festival atau semacam perayaan di mana pada hari itu atau masa itu banyak bulan yang dipajangkan untuk dilihat dinikmati oleh masyarakat baik yang berbagai kalangan untuk di malam. Tadi satu lagi, saya tadi sudah kasih-kasihkan bagaimana dibuat layar lebar mengenai Cap Gome ini. Tapi tadi kata Bu Santri tidak ada, pasti tidak ada premis. Ya. Saya bilang sukses selalu. Semoga semuanya sukses di Kota Singkawang. Bagaimana pendapat Ibu? Mendampingi suami yang sebagai kepala dinas pariwisata? Mendampingi suami yang sebagai kepala dinas pariwisata. Singkawang menjadi kota yang baik dan terkenal di luar sana karena kebetulan salah satu dari kota Singkawang adalah Cap Gome sudah mendunia, Bu. Memang sudah mendunia. Kebetulan saya itu top 10 karisma event Nusantara. Iya, benar Pak. Semoga kita selalu membawa kepemimpinan Bapak sebagai dinas pariwisata. Semoga sukses dan Singkawang akan maju. Singkawang maju. Ya, kita satu, Bu. Branding pariwisata itu adalah konsepnya pasti ke Singkawang. Ya, pasti ya? Pasti ke Singkawang. Oke, makasih ya Pak, sukses selalu. Sukses ya. Pak, kalau ada apa-apa tolong dong kita biar ya, kita bisa terima. Semoga semua yang telah mendengarkan vlog kita tetap apa yang dikatakan Bapak ini semuanya akan datang ke Singkawang rame-rame. Apa tadi Pak? Pasti ke Singkawang. Oke, bye. Oke.
Maaf ya Bapak sebagai apa? Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang. Oke, bagaimana pendapat Bapak mengenai cap gome Kota Singkawang ini? Cap gome alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar karena didukung oleh semua elemen etnis dan agama di Kota Singkawang untuk menyusulkan acara cap gome beberapa hari lalu di Kota Singkawang. Jadi ini adalah kebudayaan Indonesia. Ya, kebudayaan Indonesia yang harus didukung oleh semua elemen yang ada di Kota Singkawang. Dan dilestarikan ya Pak. Dan ya, memang harus setiap tahun harus dilaksanakan seperti ini. Apa misi dan misinya Pak? Misi dan misinya adalah kita mempertahankan budaya yang ada di Kota Singkawang ini yang didukung oleh semua etnis dan agama yang ada di Kota Singkawang. Jadi kita bersatu, agama apapun, suku apapun, semuanya mendukung budaya pariwisata Indonesia. Iya, itu yang kita lakukan di Kota Singkawang. Ya, pasti ke Singkawang. Siap. Saya pun sebagai YouTuber memberikan recommended kepada semua orang untuk datang ke Kota Singkawang. Siap. Hari ini pada tanggal berapa sih, Kak? Tanggal 8 ya? 8 Februari. 8 Februari 2023. Kita berada di Singkawang di Vihara Tridharma. Pada hari ini adalah kedatangan Menteri Sandiaga Uno pariwisata kerja tugas ke Singkawang untuk melihat kerja di Singkawang. Tadi kita sudah wawancara dengan ketua pariwisata dari Singkawang. Jadi untuk kerja pariwisata melihat di Singkawang ya. Oke, sama-sama ya. Kemarin kita ketemu lagi ya. Sama-sama. Oke, masuk sukses. Singkawang hebat. Oke. Singkawang hebat. Itu tadi Bapak Wali Kota di mana kemarin kita telah berbincang-bincang dengan Pak Wali Kota untuk menunggu Pak Menteri datang, guys. Oke. Kita ikutan ya. Gimana? Udah? Eh,
Bapak. Itu kemarin saya ngobrol sama Bapak. Pak Wali Kota. Pak Wali Kota masih kenal sama kita. Sukses ya Pak ya, Singkawang maju katanya Pak. Ini dia, Pak Pasekda Bu. Pasekda Bu. Oh, Pasekda kita. Oke, kita ngobrol Pak. Eh, Pasekda siapa namanya Pak? Asir, Abu Pak Asir. Eh Pak, ini sebenarnya kunjungan kerja ini khusus untuk apa ya Pak? Ya memang kunjungan kerja Pak Menteri dalam rangka apa namanya mau mengidentifikasi pariwisata yang ada di seluruh kota. Okay. Itu yang pertama kita di sini adalah toleransi yang tinggi dan kita kota Singkawang yang mendapat nomor satu di Indonesia. Benar Pak, saya dari YouTube itu mereka semangat banget untuk menonton capai apa yang namanya Kota Singkawang. Kota Singkawang sudah mendunia. Oke, baik. Oke, sukses selalu ya, Pak. Singkawang hebat, kita di Caitari Entertainment ya, Pak. Oke, thank you, Pak. Makasih. Pak, makasih. Sukses untuk Kota Singkawang. Oke. Sukses. Oke, thank you. Tuh, bapaknya baik banget ini. Ya, Pak, ya. Iya, sukses. Terima kasih. Semoga hari ini penyambutannya sederhana dan luar biasa. Laju Kota Singkawang. Ibu belum cerita dengan Bapak yang menjaga keamanan kita. Oke Pak, bagaimana persiapan untuk menjaga keamanan menteri kita? Alhamdulillah sampai sekarang ini semua anggota masih dalam keadaan kondusif, masuk kotanya aman, lancar, dengan semua berkat kerjasama masyarakat dengan petugas, sehingga kegiatan apapun, event apapun di Singkawang bisa berjalan dengan aman dan lancar. Seperti yang kemarin-kemarin Pak, tidak ada kejadian ya. Kita dengan Bapak apa? Saya Samsul Rizal, Kanit Binmas Polsek Singkawang. Nah, lengkap guys. Jangan lupa ya, keamanan sini sangat terjamin. Tidak ada kejadian apapun selama kita, saya meliput dan mengikuti Cap Gomeh, tidak ada kejadian apapun. Sini aman, tentram, dan damai. Oke, sukses ya Pak. Oke. Oke, bye. Terima kasih. Oke, okay. Nah, saya dari YouTuber Jakarta, bukan ini ya? Oh, salam kenal, Bu. Salam kenal. Salam kenal, kita dengan Ibu Cantik ini. Pada hari ini kita menyambut menteri, ya? Ya, pada siang hari ini kita, dalam masyarakat Kota Singkawang sangat bahagia, sangat senang. Tentu satu anugerah bagi kita, masyarakat Singkawang bisa dikunjungi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan ya, semoga dengan kehadiran beliau ini bisa membantu memajukan pariwisata Kota Singkawang. Maaf kalau sebutkan Ibu, yang mereka pada tahu siapa Ibu. Oh iya, saya Cecumi, Wali Kota Singkawang 2017-2022. Terima kasih, Cahyo. Untuk Singkawang ke depannya? Tanggapan Ibu untuk Singkawang yang akan datang. Promosikan kota pariwisata kita oleh menteri ya. Semoga lebih sukses ya Bu. Oke, okay. Makasih untuk ya. Pak, Bapak Wali Kota, makasih semua ya. Oke, okay, bye. Sukses selalu untuk Singkawang. Oke, okay, kita tadi udah wawancara dengan Bapak Wali Kota, oke. Okay? Sekarang kita menunggu Pak Menteri kita datang. Sekarang saya kuping ini sudah panas guys. Ini adalah Saya di belakang guys, di vlog Lila selalu lagi jalan cair tadi kita tanya sama dia. Tapi sambil Bapak Sandiaga Uno Halo Bapak.
Bu, jalan Bu, jalan. Oke. Pak Sandiaga Uno, saya dari YouTuber Jakarta. Oh, iya, oke, iya dong, Pak. Iya dong, Pak. Terima kasih sudah berwisata dan benar, Pak. Semoga sukses, Pak. Selamat datang, Pak. Jadi kita sudah berbincang dengan Sandiaga Uno. Oke, guys. Untuk Pak Sandiaga Uno menimba air di sumur galian, pergi menyiram bunga tengkawang. Selamat siang hadirin sekalian, selamat datang di kota Singkawang. Asik, keren. Doa selamat datang yang dilakukan dengan tujuan agar tamu dapat berkunjung berbekal keberkahan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Bu, yang tidak berkepentingan mundur saja. Ya. Ini ya. Kan dia dong umat pedang. Ya. 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 Ya
dijadikan alat komunikasi atau dewa dengan menggunakan mantra dan mudra tertentu roh dewa dipanggil ke atas kemudian memasuki raga orang Bapak tahu Pak, dia sudah langsung antara si tatunya gimana itu? Di video Pak ya. Pasal dia jauh no, dan ekonomi lagi jangan.